kedua calon mempelai, calon pengantin yang sangat-sangat berbahagia pada hari ini. Dan insya Allah tinggal nunggu menit, kita akan dilaksanakan ijab kabul. Namun saderenge atau sebelumnya dilaksanakan akdun nikah atau ijab kabul, akan diadakan pemeriksaan biodata atau administrasi ulang oleh petugas dari kantor KUA Kecamatan Kedokan Bunder. Waktu suhu tempat itu kalau aturakan. Maju ya, nikahan Teh Nani sama Mas kan? Sarno. Oce Sarno. Mari. Mayan upload ke YouTube. Eh Bintang. Eh. Tanggiro. Cisa. Indra Mayu berkibar. Di Payun kudunan. Oh, di Payun. Ah, isin lah hari itu mah padat, Bu. Tuh. Ya. Ya, oke. Okay. Ya. Nah, ditaruh dulu satunya perah alat sholatnya. Wah. Itu di belakang. Nah, sama-sama diterima dipegang berdua. Nah. Sis. Senyum. Okay. Teh. Senyum. Oh. Cerdas berarti kamerawan ini. Udah sering kan? Iya, iya, iya. Ya, cukup. Cukup. Ya, taruh situ aja. Ada lagi? Panggilnya papa atau ayah? Bapak. Bapak Oto Sutoyo. Saya mohon izin nikahkan saya dan kawinkan saya suka nikah dengan seorang laki-laki bernama Mas Nono Carno dengan diberi mas kawin berupa perhiasan emas seberat 10 gram ditambah seperangkat alat sholat dibayar tunai. Selanjutnya saya pasrah kepada Bapak Oto Sutoyo. Ijum tangan dulu. Ya. Kembali sini, Pak. Bapak, mohon maaf. Ini karena Bapak sebagai wali, tugas Bapak untuk menikahkan anaknya dengan saudara Nono Carno. Apakah Bapak menikahkan sendiri? Apakah wakil naib mau? Wakil Mas Jaya, Pak. Maka ikut saya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Muhammad Jazuli, saya wakil kepada Bapak untuk menikahkan dan mengawinkan anak saya bernama Nani suka nikah dengan seorang laki-laki bernama Nono Carno dengan diberi mas kawin berupa seperangkat alat sholat ditambah perhiasan emas 10 gram dibayar tunai. Selanjutnya saya pasrah kepada Bapak Muhammad Yazid. Saya terima ya, Bapak Otoy. Nih, makasih Pak. Mundur sedikit pada mundur sedikit Pak. Tangis. Mungkin itu mau sepupunya pekerja siapa no? Omar Jawa. Mungkin ya. Mungkin saya kecewa. Inggris. Mungkin aja saudara Nono dan saudara Nani
pegawainya pengantin surga itu atau dari jagan gitu. Bapak-bapak sebagus pernah pengalaman keduanya ya. Benar ya, Nono. Nah ini benar. Mungkin aja Nono udah punya anak tuh. Udah berapa Nono? Dua. Nah ini dua. Berapa? Dua. Cuma dua. Saya pesan kepada kedua mempelai ya. Nanti setelah Anda berdua rumah tangga yang namanya laki-laki punya anak, perempuan punya anak, kira-kira keduanya diapu. Kalau perempuan punya anak, diapu anaknya laki-laki. Begitu juga sebaliknya, kalau laki-laki punya anak, diapu anak. Artinya jangan terkena faktor anak, faktor anak dikatakan. Gara-gara anak, umumnya beda. Bahkan apa? Bahkan tadi tadi duduk anak muda. Kamu kok enak? Kamu kok enak? Kamu kok enak? Jawa, sekarang Alhamdulillah. Ayo. Asik. Ya. Oke. Oke. Ya, cukup dengan orang tua sini wali, Bapak wali dulu. An. Oke. Ya. Maaf, ini. Oke. Abeno.